tentang komedian Sule terungkap, ternyata pemilik nama lengkap Enty Sutisna ini sejak kecil disuruh merokok oleh ayahnya, Dodo Mulyadi, saat masih sekolah dasar SD. Saya jujur ya, ini baru di Cagur TV. Saya diajarin merokok sama bokap, kata Sule di dalam video di channel YouTube milik Denny Cagur yang diunggah baru-baru ini. Di saat orang tua lain melarang anaknya merokok, bokap ngajarin. Tanya Denny. Ule lantas menjelaskan peristiwa detailnya. Kata dia, bukan tanpa alasan almarhum ayahnya saat itu memintanya untuk merokok. Kenapa Abah menyuruh saya merokok, sedangkan saya masih SD? Abah bilang, supaya nanti kamu sudah gede tidak merokok, kata Sule mengenang. Saat itu beneran merokok, besoknya mau merokok lagi tidak bisa, sekali. Supaya nanti sampai SMA kamu tidak merokok lagi. Aneh kan bapak saya, ujarnya lagi. Tujuan kedua, Sule diharapkan jadi tidak merokok ketika dewasa. Tapi Sule mengakui tujuan sang ayah ini gagal. Yang kedua, konsep abah itu supaya kalau udah gede nggak ngerokok, padahal ngerokok juga. Ada kesalahannya juga dalam mendidik, ujar Sule. Terakhir tujuan memperbolehkan Sule merokok agar ada keakraban antara ayah dan anak tanpa batas.